Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Wah. Saya ini kalau melihat Saifuddin Ibrahim itu, kalau membaca Saifuddin Ibrahim itu tidak ada bedanya dengan melihat sosok Hamran Amri gitu. Melihat sosok Yusuf Roni dulu itu, Murtadin-Murtabin Indonesia ya, yang tentu saja profilnya itu memang bisa dibaca karena memang tuntutan perut, bukan tuntunan akidah ya. Yang jelas saya sebagai seorang Muslim Madura yang tentu saja tidak berangkat dari berbagai keadaan-keadaan yang ditempuh oleh Saifuddin, itu tidak pernah tergoncang sedikit pun meyakini Islam. Justru saya banyak menemukan keindahan-keindahan di dalam Islam dari perspektif saya sebagai seorang Muslim yang bisa dinikmati oleh saya pribadi dan bisa biasanya dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau saya membaca Saifuddin Ibrahim, dari wajahnya saja mencerminkan orang putus asa gitu. Artinya pindahnya dia dari agama Islam ke Kristen itu berangkat karena desakan. Apalagi kalau melihat berita-berita yang santer dari teman-temannya ya, yang satu sekolah, jelas-jelas dia membuka kedoknya siapa Saifuddin Ibrahim ini. Dan saya melihat seringkali dibuat kucing-kucingan sama itu Yunandar gitu, Angelis Yunandar ya, yang memang dia memiliki kemampuan. Beda dengan Saifuddin Ibrahim, itu tidak memiliki kemampuan. Yang saya lihat itu amarah doang dijadikan modal untuk diskusi. Bahkan ini orang pernah ngamuk-ngamuk dalam satu pertemuan ya, karena sudah tidak mampu lagi memberikan jawaban. Muslim apa, kalau dulu dia selalu mengatakan Muslim radikal, ini orang Kristen radikal yang luar biasa itu. Saking radikalnya orang ini, dia meminta supaya ayat-ayat Allah yang berisi jihad, yang menghina Kristen itu disuruh hapus. Jadi apa, debatnya menunjukkan putus asa, tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi, berdebat, melainkan sesuatu yang sangat lucu diangkat oleh Saifuddin Ibrahim ini. Saya kalau dengan putranya itu pernah bertemu ya, ketika kajian, ketika dalam suatu pertemuan ya. Jadi sangat menyayangkan tuh bapaknya. kalau berbincang apakah seorang anak harus durhaka kepada orang tuanya yang tidak Muslim, pendidikan Islam justru menganjurkan agar tetap hormat kepada orang tuanya ya, walaupun tidak Muslim. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar itu. Kemudian Nabi juga seperti itu memerintahkan kepada orang tuanya agar menghormati gitu. Tetapi dalam hal akidah harus tegas ya, karena sudah berbeda agama. Jadi yang saya ingin bahas ini adalah tentang Saifuddin Ibrahim ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini orang yang sakit hati dengan ayat-ayat Allah yang menyinggung-nyinggung Kristen dan Yahudi itu, hingga tidak bisa terima ini, tidak bisa terima menuntut Al-Quran, menuntut wahyu Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu supaya dihapus. Ya kalau kita lihat misalnya seperti ayat inilah yang harus dihapus karena nilainya itu mengkafirkan Kristen nih. Lah iyalah, itu pandangan agama. Mana ada agama Kristen kemudian tidak mengkafirkan agama lain. Ini lucu nih orang.
Padahal sudah jelas di dalam kitabnya itu kalau agama-agama selain Kristen itu tidak diakui gitu. Dan bukan dianggap bagian dari agama mereka. Ya sudah jelas. Jadi kalau sekarang agama Islam dipaksa untuk menghapus Al-Qur'annya, ini orang bisa dikatakan memang tidak punya pikiran sehat, tidak punya otak gitu. Kalau punya otak tidak mungkin berpikir sejauh itu, menuntut Al-Qur'an segala supaya dihapus dari Al-Qur'an, menuntut ayat-ayat Qur'an itu dihapus. Ya tentu saja itu salah satu cara tipu muslihatnya mereka gitu untuk memenuhi hajat mereka, karena selama ini mereka memang merasa terancam. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim ini cerdas, dunia ini makin ramai dengan muslim, orang-orang yang hijrah dari agama-agama Kristen itu banyak sekali dunia ini dan bertambah terus. Itu satu fakta kebenaran yang tak bisa dibendung. Dan tentunya bukan sekualitas Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim ya tidak ada kualitasnya dibandingkan dengan ahli-ahli Injil yang masuk Islam itu di luar negeri, ya, begitu banyak di Amerika, di Inggris. Itu mereka itu masuk Islam dan belum pernah ada ulama-ulama sekaliber Buya Hamka yang memiliki kecerdasan kemudian masuk Kristen, itu tidak ada ceritanya itu. Yang masuk ya leceh-leceh, hanya orang yang sekedar tahu. Ya sekelas Saifuddin Ibrahim lah gitu. Itu yang masuk Kristen gitu. Ini kalau saya mau berbicara tegas juga seperti itu ya. Karena ini kan sudah menyangkut apa? Privasi Quran orang Islam gitu. Yang menggugat adalah orang Kristen di luar Kristen. Secara nalar ini justru penghinaan terhadap Islam gitu. Jadi nalar hukum yang menghina itu adalah dia terhadap Islam kalau mau dirinci permasalahannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim berupa tuntutan menghapus Quran? Bagaimana kalau misalnya juga ada umat Islam tuntutan menghapus Injil, tuntutan menghapus kitab-kitab Injil yang menyerukan pembunuhan-pembunuhan terhadap manusia-manusia yang tidak seagama gitu. Itu kan akhirnya saling menuntut. Artinya memang orang ini tuh mencari gara-gara, mencari masalah ya di Indonesia itu. Dan bisa dikatakan sebagai pemicu masalah. Jadi problem maker yang senantiasa ingin menimbulkan gejolak di tengah-tengah umat Islam gitu. Ini ayat-ayat yang berusaha yang dituntut Ibrahim, Saifuddin Ibrahim ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Nah, ini disuruh hapus ayat begini nih. Sungguh telah kafir alladziina qalu, mereka yang berkata innallaha huwal masiih ibnu maryam. Coba Ibrahim, pikir baik-baik tuh. Kira-kira kalau mungkin ya seperti Anda ataupun yang tertinggi itu kiblatnya Anda seperti siapa namanya? Christian Prine itu berpikir ini menghina gitu. Menghina. Coba sekarang. Begini saja. Selama ini kalau orang Islam jadi imam itu ya. Jadi imam misalnya, orang Islam itu bisa hafal Al-Qur'an sekian banyak, tapi kan belum pernah ada membuktikan bahwa itu bukan wahyu, bukan, kita tegaskan bukan wahyu. Wahyu itu mempengaruhi jiwa untuk menghafal, meskipun memang tidak akan lepas dari musuh-musuhnya, dan itu bisa diingat sampai mati gitu. Jadi satu Al-Qur'an 30 juz itu bisa dihafal di luar kepala dan dengan mudah bisa menjadi bacaan seorang muslim. Tentunya ini kan tidak ada seorang Injil pun di negeri ini yang hafal Injil gitu. Karena memang Injil itu
Mungkin anggapan Anda itu sederhana. Ya, yang tak perlu Injil lah, perlu pengamalan dan sebagainya. Apalagi mengamalkan ya ajaran Injil itu. Ya tidak mungkin lah gitu. Tapi kalau seorang penghafal Al-Quran menghafal Al-Quran, dia seorang Muslim, itu merasa terbimbing dengan Qurannya, dapat dijiwai. Kalau kemudian ada ayat ini diartikan menyinggung perasaan Anda, memang itu adalah wahyu Allah yang menerangkan kepada Anda supaya Anda tobat gitu. Jadi yang menerangkan kepada Anda supaya Anda tobat. Yang menerangkan dakwah ini kan dulu memang hidupnya di tengah-tengah orang Nasrani juga ya. Jadi musyrikin Nasrani, ya Nasrani juga musyrikin gitu. Yahudi juga iya gitu pada waktu itu. Dan Anda juga seolah-olah membela Yahudi, padahal Yahudi itu sangat benci dengan Anda. Kalau kita lihat ya. Kalau dibaca cobalah, Yahudi apa sama dengan Anda? Enggak sama. Justru Yahudi juga benci dengan Anda, dengan agama Anda gitu. Kalau kita lihat itu, kalau di perjalanan-perjalanan agama-agama ya di dunia. Sementara Islam itu kan memang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada Anda supaya Anda bertobat, mengakui Allah Esa gitu. Nah, ayat-ayat ini kalau memang adalah ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa dibaca di dalam solat tuh. Bagaimana seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa 30 juz hafal di luar kepala itu, tidak satu pun secari kertas pun yang dibuat, apa kemudian beli apalagi pada waktu itu ya, kertas dan alat tulis masih sulit gitu. Itu satu tanda. Sehingga kalau dilihat dalam berbagai hadis, seorang nabi seperti Nabi Muhammad salat itu membaca ayat-ayat panjang. Bahkan dia sendiri di dalam solat-solat tahajudnya membaca ayat-ayat panjang. Lalu di mana letak bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karya Nabi Muhammad gitu, karyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu satu bukti bagi Anda. Kalau dia memang benar dari karya Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilihat oleh orang banyak. Tetapi tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang bersama Nabi Muhammad itu yang melihat, menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad menulis surat Quran itu. Tidak ada satu pun dari umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis ayat-ayat Allah. Tapi semua umatnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Quran langsung dari Allah, yang kemudian didengar oleh para sahabatnya, diikuti oleh sahabatnya, yaitu serentak mereka menghafal apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tidak seperti Injil. Ketika dibacakan, mana ada orang-orang kemudian mendengarkan Injil seperti Yesus misalnya membacakan Injil, ya. Itu berapa bait saja yang ditulis. Kemudian yang lebih banyak itu kisahnya, ceritanya yang ditulis oleh konon katanya murid-muridnya. Itu kalau kita lihat seperti itu. Ya. Nah, ini ayat di dalam Al-Qur'an yang dituntut Saifuddin Ibrahim, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu maryam wa ummahu. Ini membuat orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim berang gitu. Jadi ayat ini juga kalau kita lihat, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Nah, ini surat Al-Maidah 72, surat Al-Maidah 17 dan surat Al-Maidah 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang membuat Saifuddin Ibrahim itu tersinggung ya. Padahal saya sebagai seorang Madura, kalau memikirkan Al-Quran justru makin ternyuh itu hati saya, itu seperti apa indahnya Quran. Saya itu dulu mencoba mempelajari Injil
masih bocah-bocah itu umur-umur sekitar 20 tahun ya. Ketika dibaca justru makin mendekatkan saya kepada Islam. Makin membuktikan bahwa Islam itu adalah yang paling benar. Akhirnya Injil itu saya baca terus-menerus. Sehingga suatu saat hingga masanya banyak orang-orang ahli Kristolog Muslim berbicara itu. Di antaranya Abdullah Wasian masih beliau hidup. Makin yakin bahwa kebenaran di dalam, di atas dunia itu hanya Islam tuh. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim kan tidak gitu. Meskipun sekolah tinggi juga justru makin down. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi sebenarnya menurut Al-Quran, Saifuddin Ibrahim ini tak masuk dalam sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, berangsur-angsur dimanjakan untuk senantiasa berbuat ingkar kepada Al-Quran. Di antara salah satunya yaitu masuk ke dalam agama lain gitu kan. Jadi di situ sebenarnya bukan makin tenang Anda itu makin risau. Sebagai bukti bahwa Anda risau, Anda sekarang saja risau dengan Al-Quran. Seolah-olah tidak bisa menutup telinganya dari bunyi-bunyi ayat Allah itu. Mungkin takut. Yang takut suara Al-Quran itu tentunya umat-umat yang halus, setan, jin dan sebagainya itu. Biasanya takut kalau dibacakan Quran. Sampai apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terbirit-birit Al-Qur'an kalau mendengar ayat-ayat kursi. Lah kalau Saifuddin Ibrahim itu kalau kita lihat di sini dibacakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha, dia enggak terima gitu. Jadi hatinya bergemuruh untuk menghapus ayat-ayat seperti ini nih. Karena jelas-jelas sekali menganggap bahwa mereka kafir gitu. Ini ya kalau mau berbicara Al-Quran, mau berbicara agama Islam, karena Anda itu mencoba mengeneralisir agar umat Islam menghapus ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan serangan-serangannya terhadap Kristen. Maka saya jelaskan itu. Tapi mari kita dengar ucapannya dia, dari perkataannya dia yang tidak, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang bijak di dalam memahami agama orang lain. Bukti kebelengeran dia bukan bukti kecerdasannya dia, tapi ketidakmampuan dia berpikir. Itu tersinggung seperti yang sudah saya bahas di depannya. Hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina kekristenan, yang menghina dan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Abdul Somad, jangan menyinggung kekristenan dong. Kamu boleh berdebat dengan saya. Ya, saya Saifuddin Ibrahim, jago debat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia, saya tantang kita berdebat masalah kebenaran ini. Nah, saya nggak bisa terlalu banyak ngomong terhadap orang ini. Ya, ntar saya ikutan gila gitu, ikutan gila. Itu salah satu tantangannya dia. Majelis ulama, ya enggak mungkin lah majelis ulama menanggapi Anda, dianggap tidak penting Anda itu. Jangankan dengan majelis ulama, menghadapi saya saja tidak akan berhasil Anda itu. Bahkan mungkin Anda yang kalah itu. Anda buktinya menanggapi Yonandar saja ketakutan, kalah terus gitu. Bagaimana kemudian tentang majelis ulama itu? Berhadapan dengan Yonandar, ya Angelus Yonandar, sampai sekarang Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mau menghadapi majelis ulama. Ibrahim. Itu saja ya. Ini satu kelucuan dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang tentu saja di mata anaknya, menghadapi anaknya saja kewalahan, apalagi menghadapi majelis ulama Indonesia. Menghadapi anak muda-muda itu dari kalangan-kalangan Angelus itu, nggak ada yang nggak bisa menjawab malah itu. Untuk sampai memenangkan pertandingan ngajak temannya segala itu, yang ternyata memang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
Saifuddin apa tidak bisa menjawab pertanyaan dari Yonandar. Jadi bukan tidak dilihat, banyak orang yang sudah melihat kenyataan bahwa Anda itu pemarah bisanya itu. Bukan seorang ahli debat yang ilmiah, tapi ahli debat yang ngawur, tidak menunjukkan eksistensi seorang pedebat, tapi menunjukkan eksistensi seorang yang tidak mengerti apa-apa. Itu dari saya.